Kebetulan kemarin itu hujannya nggak lebat, nggak ada banjir, jadi saya pasang bubu asal-asalan. Asal saya pasang, yang penting ya mudah-mudahan dapat. Saya pasang di jalanan ini ya, di jalanan di belakang Masjid Al Muhajirin. Mana ya? Nah itu tuh masjidnya ya, itu kubahnya kelihatan itu ya. Nah itu kubahnya kelihatan di belakang Masjid Al Muhajirin di Labanan Makarti. Dan ini saya pasang bubunya di jalanan yang sering diliwatin oleh orang tua dan anak-anak SD yang mau berangkat sekolah. Ini jalanan ke sekolahan SD, dan itu tower Telkomsel di Labanan Makarti ya, itu towernya. Nah itu tadi masjidnya ya. Jadi saya taruh di jalanan yang rame ya. Sebenarnya ini jalanannya rame, cuman karena ini masih terlalu pagi, jadi belum banyak orang lewat ya. Jam 6:30 hampir ya. Kalau sudah 6:30 atau jam 7, ramai banget di sini. Banyak orang tua siswa yang ngantar anak-anak sekolah berangkat ke SD ya. Oke, saya sudah di spot ini ya. Di spot pemasangan bubu, kita lihat langsung aja bubunya dapat atau enggak. Mudah-mudahan dapat ya. Ini saya pasang di sini nih. Di jembatan yang menuju ke SD ya. Jadi itu saya pasang di gorong-gorongnya. Oke, kita lihat langsung aja ya. Kita turun. Nah, oke, ini bubunya ya. Ini bubunya. Nah, saya pasang di gorong-gorongnya ya. Kita angkat, mudah-mudahan dapat ya. Nah, itu sudah ada orang lewat itu. Oke, kita angkat bubunya. Mudah-mudahan dapat ikan lele ya. Mudah-mudahan ikannya besar kalau ada ya. Oke, ini kita angkat. Nah, saya balik kameranya sudah ya. Ini saya angkat bubunya, mudah-mudahan dapat nih. Ada enggak? Weh, ada. Waduh, ada. Besar banget nih. Ya, walaupun dapat cuma satu tapi besar ini. Panjang banget ini. Ini lembat namanya nih. Mantap. Oh, ternyata di Labanan masih banyak ikan lele ya, masih gampang ya dapatnya ya. Ini saya pasang di belakang Masjid Al Muhajirin aja ini ya, padahal ya di jalanan yang ramai. Ternyata ada juga ikan lembatnya, besar juga ini. Tuh ngamuk. Mantap. Selanjutnya kita lihat bubu kedua ya. Kita mau nyebrang dulu nih, nyebrang jembatan kecil nih. Ah, saya sudah sampai di seberang. Posisinya masih di belakang Masjid Al Muhajirin ya. Kita lihat bubu yang kemarin kita pasang, bubu yang kedua. Mudah-mudahan bubu yang kedua ini dapat juga ya. Oke. Kita harus putar-putar kameranya supaya pemirsa juga bisa tahu kondisi di sini gimana. Astagfirullah. Bubunya tenggelam ternyata.
Aduh, mudah-mudahan kalau dapat ikan nggak ini ya, nggak mati kan ya. Nah, jadi ini guys, penonton sekalian, bubu yang saya pasang kemarin rupanya hujannya lebat tadi malam ya, jadi tenggelam bubunya. Tuh bubunya ya. Ini ya pelepahnya sawit, ini akan kita gunakan untuk ngambil bubu yang agak jauh itu posisinya ya. Nah itu ya, ini bubunya kita usahakan diangkat, mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak ikannya ya, kok kayak kosong ini. Kosong. Aduh. Oh ada ikannya. Oh ada. Oh itu ikan sepat kecil-kecil tuh. Masya Allah. Tuh dia. Cuman dapat 2 guys. Kecil, ikan sepat. Sudahlah, kita bawa pulang aja. Kita syukuri, alhamdulillah. Tuh guys, ada bis lewat malahan ya. Ini jalanannya cukup ramai ini. Ya, jangan lupa subscribe. Walaupun kita ikan lelenya dapat seekor, tapi kan gede ya. Tapi kita dapat juga sepat 2 ekor ya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.